Oke teman-teman ya, ini gue balik dari bandara. Konten sebelumnya gue survei berangkat ya dari Hotel Norita. Sekarang gue balik ke Hotel Norita, nggak ada jalan loh anjir. Ya, nih, nggak bisa menemukan untuk tempat tersebut. Nah, gue cus dulu deh, mendingan ya. Takut tersenggol motor dari belakang nih, repot juga nanti. Tiba-tiba dia ngelok ya. Oke, bisa. Welcome back to my channel teman-teman ya. Wah, ini kabel ngalir-lawir nih anjir. Tele motor vlog gua berakhir beliau. Ini kita mau balik nih. Gak bisa menemukan rute. Anjir. Gimana ini? Besok gua terusnya. Tuh, tetap pada lajur kiri. Oke, kita ikutin aja ya. Nah, ini gimana besok gua balik? Nah, menemukan jalur. Oh, ini keluar di sana teman-teman tadi terminal 1A. Parkir inap 2 ya. Label parkir perjalanan ini ya. Itu parkir dia tuh ya, ada jelas-jelas ini kayaknya antara nunggu atau Grab atau apa, mobilnya Deka lagi Bali itu. Lah ini nggak nemu rutenya kemana gua. Ikutin aja kali ya. Ini ada baru mobil coy. Betul mobil ya, kita ikutin ya. Baru nih pertama kali gue nih, biasanya naik mobil atau naik Grab kalau kesini. Motor nih, wah oh, bandara coy. Selama ada jalur motor mah aman ya kayaknya sih. Cuman ya ini kita ikutin aja ya. Sepeda motor tuh terminal 2. Kita tinggal 1A tadi. Berarti habisin semua terminal dulu kayaknya nih. Kayaknya ya. Iya ya, motor ya. Motor kiri tuh. Terminal T1, 3. Hilang lajur motor ya. Pelataran Pertamina ada bukan berangkatan T2 lah bukan ya. Kita mau cus ya di sini. Oh lurus berarti ini kanan ya, terminal 2 nih ya. Motor nggak boleh masuk kiri, mobil semua ya dipisahin, emang dipisahin ya. Kalau masuk sini langsung lobby mobil atau Grab car ya, apapun ya, pokoknya mobil ya atau tempat ya. Sini motor di kasih lurus ya. Lo sudah muncul nih motornya ya, sesuai banget. Pas jalur 1 nih motor nih. Masih pada mau juga ya. Lurus kali ya, nih gue cek ke dalam, jemput kayak ini dia. Potongan ternak kanan gue tuh. Satu lawan arah tuh, dia pakai enak 2, ini kantor. Terminal urut Jakarta. Anjir motor mana sih motor anjir? Oh ada motor satu tuh. Cari jalur deh, ngepet. Anjir mobil semua. Kasih aja tel ya. Pertama kali teman-teman naik motor gua ke bandara first time. Bisa kan mobil-mobil aja anjir. En mobil aja baca apa kek, mau Grab kek ya kan, kayak mobil lah sebenarnya, pusing pasti naik motor. Ini pertama kali nih kita naik motor nih. Tetap ada lajur motor ya. Oke ini kita kiri nih, kalau kalian masuk ke terminal 1-2 kargo stasiun ke bandara. Nah, kiri berarti nih terminal, berarti kita ngabisin terminal dulu teman-teman. 1-2-3 baru Jakarta nih ya. Nah, kalau kanan nggak bisa, mobil semua tuh ya, motor nggak bisa ya. Pokoknya ada jalur yang garis 2 yang motor teman-teman ya, udah pasti motor aja. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah pusing-pusing ya, motor kalau sini yang nggak punya mobil mau ke bandara bisa nih. Untuk motor banyak tuh ya. Kayak pekerja-pekerja di sini kan motor ke bandara ya, ya maksudnya mobil semua. Macet dong, udah semua dong. Masalah nggak jalan sih, gue doang ini anjir.
Waduh, tapi ada jalan motor sih, ya udah nggak kita aja. Ah, oh, ada nih, ada. Jakarta Terminal 3. Minggir lu deh, minggir lu. Banyak kan motor sini ya, enggak semuanya mobil. Dikasih jalannya lewat ke parameter yang tadi teman-teman 20 menit mulai. Ini mobil dong, salah dong. Motor dong. Agak ruwet ya, lumayan ya jalurnya, ruwet ya. Itu mau belok taksi. Polisi ya. Ayo 20 menit. Cuma lurus doang, sebenernya sih terlalu keluar jalur itu kok. Di jalur apa, perimeter sebenernya. Tinggal lebih aja kalian paruh temen-temen. Gak paruh. Tol Jakarta gunakan lajur kanan, motor kemana nih? Kiri ya motor ya. Tol kanan ya. Motor kemana motornya anjir? Sama kali gua. Motor bawah deh tuh, kasih tanda panah bawah. Itu aja lah, kasih bawah, bawah lah. Surat bawah, tapi surat atas itu Gojek. Surat bawah, surat bawah nih, wah wow, gila ya. Din, din. Pertama kali lo sini di sini nih. Bolang. Surat bawah, surat bawah lah. Rapnya bingung, rapnya. Gedung apa itu? Sama aja sebenernya sih. Tuh. Polisi depan tuh kan. Oh, ketilang deh motor dong waktu itu. Ada yang jaga polisi, pipis gitu dia. Anjir. Grab enggak ada grab, mundur kayak tadi dia. Motor belakang ya tidur gua itu. Udah enggak tahu jalan. Woi, kemana nih? Kok jalurnya beda sih anjir? Kalau bokor Prancis beda bro, kiri udah. Kiri kita mah motor jelas ya. Lurus ke tol itu. Udah gatam udah, sini mana tinggal kiri aja kan. Oh, masih gatam. Lurus tol ya, udah dikasih tunjuk tol lurus, gak usah lurus ya. Udah tuh gak ada motor tuh, belok kiri deh tuh, motor melarang lewat ya kan. Udah keluar sini nih, kiri tuh. Kancis dadap, udah. Nah, perimeter utara dikasihnya. Wancur. Belok perimeter utara, besok pagi tuh muter dong. Ya, dikasih perimeter utara teman-teman keluar nih, di sini. Tuh. Pom bensin ya kan. Kayak gue pernah sih ya deh. Apa ya gue lupa. Kayak sih pernah dulu, tapi udah lupa lupa ingat gue ya. Waktu gue kepik, bukan ini beda. Bener-bener ke pulang ini kita. Perimeter utara nih, kita jalan ya. Tuh.
awan. Kalau pagi sih bisa terlihat ya, cuma pagi akhir ya. Ini gak kasar gue besok pagi ya. Berarti dari sini aja ke itu 20 menitan ya. Bener, berarti gue harus jam 6 terus dari sini nih. Parah deh bener deh. Ini perimeter utara betul ya. Soalnya dikasih aja lu apa nih? Dadap dong, anjir, muter dong. Kasih lewat sini ya. Bisa sih muter di sana sih. Iya, dekat ini mah. Padahal lagi ya. Wah. Lah enggak bener ini, macet. Wah. Enggak logis, enggak logis. Gak masuk akal, gak masuk akal, gak bisa, gak bisa ini mah, gak bisa itu tuh lah lah, goblok goblok goblok, orang pada bawa mobil kadang-kadang gak bisa, muter 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 balik muter balik. Lihat dulu di sono macet sampai mana macetnya, kan tolol. Woi, gak ada yang ngalah woi, gimana mau jalan itu woi, gila woi, buset dah, buset dah, itu macetnya mengular. Gimana mau jalan begitu ya. Ini kalau jalan lain ya anjir nih, harus banget lewat sini ya. Soalnya sih jalan ya, sononya. Merah coy, anjir. Ini mapnya ngasih bentar dong, jangan dong. Ada jalan lagi nih, buset deh, gak bergerak. Paling cepat itu doang jalan nih. Sisanya lewat perimeter utara, gue balik lagi dong. Thank you.
penasaran ya gue. Ikutin aja, ikutin. Ini Perancis nih, Perancis perapatan Ciamis atau perapatan apa nih? Nah ini kita belok kanan, bisa nggak ya kira-kira belok kanan? Sempit nggak bisa. Apa sih macet, apa sih anjir, bodohan banget ya macet gitu doang, bodoh itu gak macet ya elah, sumber manusia ya negara ini ya, percuma pada punya mobil ya, otaknya pada menaik motor semua, itu ada paling mendek motor lah ya. Udah paling benar ya kalau kayak tadi tuh bawa motor, udah gak usah bawa mobil yang nyalip-nyalip gitu, gak sabar ya. Ya emang waktu cuma lo yang punya 24 jam. Kocak banget. Kadang-kadang tuh kalau ngeliat kayak gitu-gitu. Nah ini gue tau jalannya, gua, ini mah udah dua kepala temen-temen ya, udah gak usah jadi ekstrak lah. Tadi aja sih gue pengen tahu ya, cuma maksudnya lucu aja. Nah, kocak emang. Udah tahu macet, ngambil kanan udah pribadi, bodoh banget. Otaknya gak tahu, lupa kalau dia punya otak. Kayaknya lupa ya waktu dia nginjek gas itu, dia lupa nggak mikir dulu, udah keinjek gasnya, udah kesalip lagi. Heran gue kadang-kadang. Cuman gara-gara gitu dong maksudnya, set dah. Nah, paling mau dapal gue, jalur yang sering menyetrek. Nggak usah heran kalau sini. Nah, keluar dulu gitu ikut. Nyebrang-nyebrang macet ya di sini. Kan macet dia, ambil kanan. Buset lah jalan begitu tuh, parah banget. Nah ini masih apa kita lihat ya teman-teman ya, apa juru mudi ya atau apa nggak tahu nih, ntar kita lihat aja ya. Oh gila, bang transformator Optimus Prime gitu, Megatron. Bisa salib teman jalannya. Kacau jalannya. Kudu apal bener-bener kita ini ya. Kalau kanan tuh ditutup jalannya, ambil kiri nih. Jadi buat teman-teman yang suka lewat sini ya, tetap perhatiin jalan. Macetnya gitu doang, anjir. Yang masuk jalan tol. Parah tuh lubangnya, gila ya. Ini perbaikannya itu tuh pemerintah woi. Woi deh. Tuh perbaikin tuh jalannya tuh. Buset dah. Jalur bendit yang masih bisa dilewatin. Head dah pemerintah ya. Pemda. Yang segede gaban tuh lubangnya ditutupin. Nah, ini baru nih
parkir ya, bukan macet ya. Wah, truknya di sini ya, gila nih. Truk-truk dump truck, gua tahu tuh owner siapa-siapa ya sih. Nah, semua sih ya, beberapa doang gua tahu ya. Berarti besok kalau sini nih. Lah, itu mah macet itu depannya. Yang nyebrang situ ya. Itu mah udah aneh, teman-teman. Paling macet di perempatan depan itu mah. Yang penting gua tahu jalannya ke mana nih. Nah. Buset dah. Gila di samprem ini, Optimus Prime. Wah, ini ownernya gua kenal nih. Oke, 3. Wah, gila mobilnya coy ya. BMW ya. Mantap. Nah, mungkin itu teman pekerja gaji UMR ya. Waduh. Waduh, waduh, duh, duh, duh. Duh, duh. Kalau jalan lagi sih, super modern sana, ya dong. Nikmati aja lah, udah nih mah, gua dapat jalannya. Pasti nongol motor, gua udah tau bener. Ya oke lah, kita masukin aja handphonenya, mapnya kita matiin ya teman-teman. Ini merah deh, nih merah. Gak apa nih, tetap gua nyalain kameranya, gua minggir dulu nih, matiin mapnya. Udah gak perlu pakai map, udah apa di sini gua. Ini mah nggak aneh kalau macet di sini, paling cuma gara-gara apa beberapa titik doang. Begini gara-gara. Dah. Lu udah apal gua? Juga tidak perlu map lagi. Demoga saja dia. Gila kalau motor slip bisa, tapi emang motor gini ya kalau mahannya, kalau lebar gini, model maxi gini ya pasti kayak gini macet ya, setengah lebar coy. Lo konek batangan juga PR juga coy, bisa slip berat doang konek motor-motor laki GSX gitu ya, naik-naik kayak R15 bisa slip tapi berat, R25 itu dia ramping dia, setengah nggak terlalu lebar gini. Ini PCE kayak DV tuh, aduh lumayan PR ya. Kalau lagi macet gini kita nggak bisa ngantem, mana sempit nggak mungkin muat. Nih ya sempit, kita sabar aja udah. Biasa kalau hari weekend lagi ini emang tersiang, apalagi di daerah perimeter tadi tuh teman-teman, ya acau itu mah udah siang. Ini udah masalah setengah 11 siang nih. Jadi ya ini nih beginilah kondisinya. Tuh tengah-tengah lagi motor tadi. Ya biasa gas aja udah. Gas aja, Bor. Yang punya jalan. Gas aja, gas terus. Wah. Males banget gua lihat ya, anjir pemerintah sini ya. Gila lu semua, lu bongkar jalan lagi, bener lu bongkar. Oh, apa tuh galian ya? Ini kali jatuh kali itu bukan berbekan jalan. Di dalamin kali-kalinya mungkin ya. Nggak ngerti dah, proyek terus ya akhir tahun ya. Pada kemana aja lo Januari sampai bulan apa ya? Sampai bulan Oktober, et dah. Gue yang 35 hari bolak-balik kagak ada tuh perbaikan. Kemana aja bos, Januari sampai Oktober bos ya, sibuk ya ngurusin proyek-proyek lain ya bos ya. Bos oke lah bos ya, beginilah kondisi negara ini ya. Kalau Jakarta kota mungkin nggak sampai segitu ya, karena ketat audit ya. Ini karena masuk ke Tangerang ya, kabupaten ya. Kalau kota ketat juga auditnya tuh, Tangsel itu benar. Nah kabupaten, padahal lahan kabupaten termasukannya dari itu loh. Bandara itu kan di sini ya. Bandara kan masuk ke kabupaten dia. Dari gede loh di situ ya.
hotel-hotel ya. Terus bukan klaster jatuhnya, mansion gede-gede ya. Pokoknya daerah-daerah elit ya, atas-atas itu banyak daerah dekat-dekat sini yang tinggi yang developer bangun sini dekat-dekat bandara ya, itu gede itu masukan buat pemerintah daerah sini ya. Itu mana aja ya, Januari sampai bulan Oktober ya, mungkin nanti yang 2024 naik presiden selanjutnya tolong dipantau ya, daerah bandara sekitarnya nih itu benar-benar gak kepantau ya dari bulan ya, pokoknya habis pandemi dah. Habis pandemi tuh kayaknya mulai banyak proyek-proyek yang siluman yang gue bilang aneh ya. Harusnya ada kok tiba-tiba bisa nggak ada, bisa hilang lagi ya. Harusnya proyek itu nggak ada, sebenarnya ada lah. Buat apa sih? Harusnya proyeknya ada malah nggak ada. Nah itu tuh yang agak lucu. Ya begitulah ya daerah sini ya. Bandara aja sekarang baru serang-serangnya tuh jalan di ada jalan Prancis. Baru sekarang aja dibenahin tuh. Beberapa titik ya, tapi nggak semua, masih ada hancur sebagian. Nah, itu baru wajib dibenerin tuh ya. Perhatian khusus tuh daerah situ tuh, sangat-sangat perhatian khusus. Cuma tetap aja ya, susah lah. Nggak ngerti gue, pemerintah sini kalau dikasih duit depan mukanya dikomperin, dikasih 1 T mungkin disikat juga ya. Walaupun harus mengkhianati banyak ini, banyak kepentingan. Nah lah ya teman-teman ya. 1 T ya, nggak tahu ya kalau kita tergoda nggak ya diketawarin cover di atas 1 miliar mungkin standar ya buat sini kalau untuk uang entertain segala macam untuk lancar project seperti biasa itu kan terjadi kalau pernah di project juga begitu, nggak aneh TST aja kayak gitu mah ya. Ini udah arah sana teman-teman, jadi estimasi perjalanan itu sekitar 20 menit berarti ya. Sama aja kayak gue dari Sepatan deh. Jauh ternyata ya. Ternyata dari perjalanan itu butuh waktu 1 jam setengah. Estimasi setengah jam besok gue harus ke tempat. Ya harus ada pagi deh, bener deh. Bener, setengah 5 tuh jalan deh, setengah 5 kurang. Jam 5an udah nyampe. Kita tempat check-in jam 6 aman, langsung cus. Ya nih udah melewati tempat tadi teman-teman. Ya gue tadi mau lewatin buat survei-survei kontrak, kontrak aja sama bini deh. Ya begitu aja teman-teman ya. Ini kita udah otw balik lagi dari bandara. Pertama kali naik motor ke bandara nih, PP ya. Kurang lebih kayak tadi teman-teman perjalanan kita. Gimana yang ke bandara naik motor pernah atau mungkin jarang untuk naik mobil karena kalau banyak kawan ikut naik motor kan, atau ada yang pernah order bener-bener naik motor ya, tinggal di parkiran bandara motornya ya kayak tadi jalur ya, proyeknya nggak ada lagi teman-teman ya, jalur tadi aja udah tenang aja, aman kok ya teman yang setelah keluar bandara. Nah itu ya bandara sih aman ya setelah keluar bandara. Nah itu banyak-banyak hati-hati, berdoa aja teman-teman ya, tetap waspada. Apalagi daerah tadi perimeter ya, kalau subuh-subuh ya gitulah kondisinya perimeter. Nah, lampu sepi ya kan, bikin percayaan. Kadang-kadang jalan dulu kita nggak tahu ada apa ya kan. Ya udahlah, ya teman-teman gitu dari gua. Thank you dari YouTube konten gua nih, semangat selalu dan aktifkan teman-teman. Atau nanti kita bentar-bentar kali ya di itu di Duta ya, cuci mata bentaran deh. Depan belok kiri sudah mau sampai sih, lumayan juga ya perjalanan survei kita makan waktunya 20 kilo PP tadi kan gua dari nol ya, berarti sekitar 10 kiloan dari jauh ya, lumayan deh 10 kiloan deh iya jauh teman-teman. Ya ini adalah Indomaret Fresh ya. Ini Duta Garden, nah kita kira itu cuma tadi dulu ya. Foto bisa punya rumah di sini. Ya lah, amin lu aja. Pernah dipinjamkan rumah di sini. Cepat tutup sih KFC-nya, masih belum buka. Aduh, udah lama ngaksin di banget gua.
buta. Motong dong sih belok kanan di depan. Lah depan di berhentiin tuh mobil banyak apa tuh? Tumen-tumenan. Lokasi terdepannya free IPL 2 tahun modus AC, emang kan harganya benar-benar di dahsyat, makasih dari sini ya. Harga semeter 12 juta teman-teman, jadi nggak usah aneh kalau harganya tuh di atas 1 miliar semua harga rumah di sini. Kita belok kanan mau tonton sih. Kayaknya gue belum pernah pakai ini ya, pakai apa action cam muter-muter di dalam ya, duta ya. Boleh juga sih. Sebenarnya di sini gue muter lagi sekali lagi. Ya, oke teman-teman, thank you udah ngikutin konten gue nih. Sampai ketemu lagi di konten gue selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu ya, support selalu konten gua biar bisa memberikan konten yang bermanfaat, inovatif, informatif, dan kreatif ya. Sehat selalu, sukses selalu, see you on the top, see you on the rooftop, karena orang rooftop rame-rame lebih enak daripada orang sendirian. Bye semua, thank you.